ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقهوا أقوالنا، أما بعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال صدق رسول الله. مسلمين مسلمات رحمكم الله، أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu pada malam yang barakah ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah dapat sama-sama kita meraihkan hari raya Aidilfitri. Kemudian siapa yang dapat puasa 6, maka teruskan dengan puasa 6. Pahala fadilatnya seperti puasa setahun. Yang jarang dan memang tak dapat pun kita nak berpuasa setahun. Tapi siapa puasa 6 hari dalam bulan Syawal, fadilatnya macam puasa setahun. Jadi masih ada lagi baki Syawal, maka hiasi Syawal kita bukan sekadar dengan baju yang baru, kuih raya, open house, open office, open kedai dan sebagainya. Tetapi bukalah mata, bukalah pintu hati untuk azam yang baru, kerana takut-takut hari itu Ramadan adalah Ramadan kita yang terakhir, maka rebutlah peluang lagi. Supaya kita apa saja peluang yang ada dalam bulan Syawal sehingga Zulqa'dah dan Zulhijjah ini, kita dapat perhiasi diri kita dengan ibadah dan akhlak yang mahmudah. Berdoalah banyak-banyak supaya semua amalan dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bertawassul banyak-banyak dengan amalan yang saleh. Dan berdoa pula mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Itu doa kita. Jadi pada malam ini kita sambung semula pengajian kita dalam kitab Syama'il Muhammadiyah lil Imam At-Tirmizi atau Tirmizi. Hari ini insya-Allah kita akan masuk sedikit bab pengubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari itu kita telah membicarakan berkenaan tentang khataman nubuwah, tanda kenabian yang berada di belakang Nabi, antara bahu, antara pelipat ni ada tanda yang semasa tolu yang berwarna merah. Ada yang kata berwarna merah keputih-putihan, putih kemerah-merahan, yang dilihat oleh ramai para sahabat akan tanda ini. Dan tanda itu hilang selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafat saja Nabi, hilanglah tanda tu. Khatam itu pun, khatam Nabi pun hilang. Khatam itu maksud cincin. Khatam maksud cop. Belakang Nabi ada khatam, ada tanda. Khatam juga adalah cincin. Jadi dua-dua hilang. Bila Nabi wafat, cincin ini memang dah hilang lah sebelum Nabi wafat lagi. Bila Nabi mengkebumikan jenazah seorang sahabat, jatuh dia punya cincin dalam lubang kubur tu, kemudian tak jumpa lah. Itu antara tanda-tanda akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi wafat, tanda tu pun hilang. Baik. Hari ini pun kita sampai Isyak. Isyak saya berhentilah. Sebab bukan nak pergi open house, ada urusan sikit. Kita masuk hari ini
pengubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam bahasa Arabnya tib an-nabawi, tib an-nabawi secara ringkas, kerana tib an-nabawi ini ada buku yang khas tentang pengubatan cara Nabi. Tapi pada malam ini kita melihat beberapa hadis yang ringkas berkenaan cara pengubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Dalam hadis yang pertama dalam bab tib an-nabawi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana baginda berusaha dengan cara pengubatan baginda untuk menyembuhkan penyakit. Antara rawatan Nabi di atas dalam hadis ini dipanggil juga sebagai ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Ruqyah ini bacaan-bacaan yang dalam bahasa Melayu kita sebut jampi lah. Tapi bacaan-bacaan antaranya doa dan potongan-potongan ayat Al-Quran yang syar'iyyah. Yang syar'i. Jampi ni banyak. Saya jaga saudara baru ni 4 tahun. Biasa dengan orang asli ni. Jadi orang asli ni lagi banyak jampi daripada kita. Tapi setiap jampi dia mesti mula dengan bismillah dan la ilaha illallah. Itu dahsyat lah. Lepas tu dia merapu lah. Marang kepunden, marang merapu. Mula ya bismillah. Walaupun dia tak Islam. Tapi jampi ataupun bacaan Nabi ini dipanggil ruqyah syar'iyyah. Kaedah ini merupakan sebahagian daripada kaedah tib an-nabawi ataupun pengubatan cara Nabi. Disunatkan orang yang menjalankan ruqyah mengusap badan pesakit, khususnya tempat yang sakit, lalu mendoakan kesembuhan untuk pesakit-pesakit. Jadi lepas ni bolehlah try. Tak payah jumpa ustaz pun tak apa, kita sendiri boleh buat. Kerana ayat-ayat yang biasa Nabi baca pun ayat yang kita biasa baca selepas sembahyang pun, ya. Tapi sebab kita tak berapa confident, pergi jumpa ustaz jugalah. Biasanya bila dibacakan ruqyah ini disunatkan menyentuh badan pesakit ataupun tempat yang sakit, ya. Adalah adab dia bagi orang lelaki dan juga bagi orang perempuan. Sebaik-baik doa adalah doa yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang ma'thur. Min alif hamzah tha waw ra. Ma'thur. Biasa kita baca ma'thurat. Ma'thurat tu adalah zikir ataupun doa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Syahid Hasan Al-Banna. Dipanggil maksurat, kita baca pagi dan petang, bukan? Jadi maksur ini maksud adalah doa ataupun zikir yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedah yang pertama. Nabi bila dibaca ayat-ayat ni, ayat kursi ke, Fatihah ke, ataupun doa ke, Nabi akan sentuh tempat yang sakit. Yang kedua, pengubatan Nabi dengan air wuduk. Yang pertama tadi dengan ruqyah syar'iyah, bacaan-bacaan yang syar'i, kemudian Nabi sambil baca Nabi sentuh tempat yang sakit. Cara yang kedua, cara menggunakan kaedah air wuduk. Dalam hadis yang pertama dalam bab ini, dalam bab tib an-nabawi ini ada hadis dia, menceritakan pula bagaimana Nabi mengubati seorang sahabat bernama As-Sa'ib radhiyallahu anhu dengan menggunakan air wuduk, iaitu memberi minum kepada As-Sa'ib air wuduk baginda Nabi. Nabi dah ambil wuduk, kemudian air baki Nabi ini bagi minum kepada As-Sa'ib. Sebahagian ulama berpendapat air yang diberi minum oleh Nabi itu bukanlah air yang gugur dari anggota wuduk baginda, tetapi ialah air yang berbaki dalam bekas setelah baginda selesai mengambil wuduk. Jadi air yang digunakan ini bukanlah air itu ditadah air itu kemudian minum. Tak. Nabi gunakan air yang berbaki itu digunakan untuk beri minum kepada pesakit. Cara antara lain, Nabi mengubati seorang sahabat bernama As-Sa'ib. Jadi setelah itu
air yang berbaki ini diberikan minum kepada pesakit. Ya, dalam hadis yang lain diceritakan bahawa Nabi mengubati pesakit melalui air wuduk dengan cara menyiramkan ke badan orang yang sakit tersebut. Jadi Nabi ambil wuduk, baki air wuduk dia. Ada satu, yang pertama bagi minum, yang kedua Nabi siram kepada orang yang sakit. Ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan, aku ditimpa sakit. Maka baginda Nabi dan Abu Bakar datang menziarahiku. Mereka datang dengan berjalan kaki. Baginda mendatangiku yang tidak sedarkan diri ketika itu. Baginda tidak menjawab pertanyaanku. Lalu baginda mengambil wuduk dan menyiramkan air wuduk baginda ke atasku sehingga aku tersedar dari pingsan. Aku pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana aku perlu lakukan dengan hartaku setelah aku mati? Saudara-saudara ada pingsan, tu dia tanya Nabi, apa aku nak buat kalau aku dah mati besok, harta aku nak buat apa? Nabi tak jawab sebab dia tengah sakit. Saudara-saudara tu dia tanya kotor. Jadi biar sehat dulu. Dah lah pingsan. Jadi Nabi tak jawab persoalan Jabir yang baru sembuh daripada pingsan. Nabi mandikan dengan air baki wuduk baginda. Sehinggalah Nabi tak jawab tu, sehinggalah turunnya ayat-ayat tentang mirath. Turunlah ayat-ayat Allah tentang perwarisan, tentang pusaka. Jadi Nabi sebenarnya turun ayat-ayat Allah bercerita tentang pusaka. Baik, para ulama antaranya Ibnu Al-Battal rahimahullah menegaskan bahawa mengubati pesakit dengan cara menyiramkan air wuduk ke atasnya adalah baik jika orang yang menziarahnya itu adalah orang yang saleh yang dapat diambil keberkatan daripadanya. Dengan siraman itu dapat menyembuhkan penyakit. Jadi kalau ada orang yang saleh datang, boleh kita buat macam tu juga. Baki ambil air wuduk dia tu, kita siramkan tempat yang sakit ataupun badan bersakit. Macam juga kita tahnik. Tahnik ni sunatnya dalam tempoh 7 hari cucu anak kita lahir tu jumpa orang yang saleh, orang yang rajin sembahyang, orang yang baik akhlak, orang yang rajin baca Quran, hafal Quran, terkenal akan akhlak yang baik. Kita jumpa dia, minta dia doakan cucu kita, anak kita, ambil sikit kurma, dia kumam. Kemudian dia dah kumam tu, dia ambil sikit letak kat langit-langit cucu kita. Ini dia payah-payah, kepilah jumpa Pak Long kau depan dah, dia kata. Pak Long dah telah tak semayang, gigi tak ada, merokok kuek. Dia suruh tahnik cucu dia, kulu kili belum ging, bagut wanuh, baklah dan tahnik anah, dia kata. Pak Long pun ambil kurma tu, mengkumam ni, sumbeknya mulut cucu kita. Dah bosan budak tu sebiji macam Tok Long ni, dengan buncit sembahyang malih, merokok kuih. Sebab tu kena jumpa orang yang saleh. Ceritanya apa tadi? Keberkatan. Keberkatan orang yang saleh ini biar dia melokek kepada orang anak-anak kita. Sebab tu anak-anak antara cara tarbiyatul aulad, mentarbiah anak-anak ni, antara cara dia mendekatkan anak-anak ini dengan orang-orang yang saleh. Memanglah bagus, memang kita bawa dia ke masjid, hantar dia mengaji. Tapi kita berkawan dengan orang-orang yang soleh, bawa jumpa anak-anak kita, salam, salam Tok Haji ni, salam Pak Ustaz ni, salam Pak Kiai. Kita mendekatkan dengan orang-orang yang soleh, maka keberkatannya itu ada tempias. Begitu juga bab penyembuhan menggunakan air wuduk ini, kita boleh minta orang yang soleh ni baki air wuduk dia tu kita siramkan pada orang yang sakit. Boleh juga diandaikan bahawa Jabir dalam hadis tadi ditimpa dengan penyakit demam panas,
dan kepanasan itu diredakan dengan air. Jadi kebetulan Nabi datang, Nabi tengok panas badan dia, Nabi pun siramkan dengan baki air wuduk dia. Salah satu caranya adalah dengan meminta seorang yang soleh mengambil wuduk, kemudian baki air wuduknya tadi disiramlah kepada pesakit ataupun tempat yang sakit daripada bekas air wuduk yang digunakan. Jadi bolehlah. Tapi tengok-tengok tompet lah. Kalau kat hospital kadang-kadang kita duduk siram tak tentu arah, marah pula doktor. Tapi bolehlah kita ambil sikit, kita sapukan. Kita minta Tok Imam datang ziarah kita. Imam doakanlah saya supaya sembuh. Tok Imam kalau ambil wuduk, boleh tak ambil sikit baki wuduk tu, saya nak sapu sikit tempat sakit. Imam pun tengok dan rasa kau ni tak lama lagi dah, dia kata. Pula kita pun kata kepada Imam, kalau macam tu Tok Imam balik lah. Dia rasa kau ni tiga Jumaat abilah, dia kata. Haram berkata-kata perkara yang boleh menyakitkan dan menakutkan pesakit. Bila kita jumpa pesakit, mesti doakan dia dengan kesembuhan. Walaupun doktor kata dia ni tak ada harapan lah. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita tak boleh cerita akan kadar kesakitan dia itu akan boleh memudaratkan lagi, tak boleh. Jiran dan marin macam kau ni lah, dia tu potong kaki 3 hari lepas tu padam. Janganlah cakap macam tu. Tak boleh. Ataupun kita bercerita kepada dia tentang kesihatan kita. Dan umur dah 60 ni okey tu. Kau baru 55, dia kata. Pencen pun belum. Macam-macam penyakit ada. Konor ni. Tak boleh. Ceritalah anda dia ke situ. Jadi syukurlah kalau diberi kesihatan. Jangan cerita kaya kita depan orang yang fakir. Jangan cerita bahagia kita depan orang yang tengah ada masalah rumah tangga. Jangan cerita sehat kita depan orang yang sakit. Jadi eloknya apa? Doakan. InsyaAllah dengan izin Allah sembuh. Ni ada air sikit, air zam-zam. Saya boleh kat terminal tadi. Contoh lah. Bagi dia makanan-makanan yang baik, nasihat yang baik, doa yang baik. Ada orang kan biasa kita tengok dalam WhatsApp, tak siapa-siapa umat ni, tapi dia minta doa. Kan? Saya nama sekian-sekian, ada kanser tahap 4. Minta janganlah diputuskan WhatsApp ini, edarkanlah lagi supaya mendoakan saya. Jadi kita doa kan, dia bukan minta duit pun. Dia bukan minta duit ke, minta dia dihantar ke England supaya dibedah ke, tak ada. Minta doa. Orang kalau berharap kepada kita minta doa, minta nasihat, kita mesti doakan dia. Kalau dia datang minta nasihat, mesti bagi nasihat yang baik. Kerana itu adalah hak dia sebagai orang yang sedang berharap. Itu saja ikhtiar dia. Doakan dia walaupun kita tak kenal dia. Tadi dapat WhatsApp daripada Kudat, Sabah, seorang cikgu kanser tahap 4. Tapi kita doakan dia walaupun kita tak kenal. Oh, itu doa lagi hebat. Mendoakan orang yang kita tak kenal, doa majhul. Doa yang majhul, malaikat sangat suka doa-doa seperti ini. Lalu malaikat mendoakan pula orang yang mendoa, berdoa ini dengan berkata amin walaka kadhalik. Amin, engkau juga dapat seperti mana yang kau doakan. Doakan kesembuhan orang tu walaupun kita tak kenal, malaikat akan mengaminkan doa dan berdoa pula untuk kesembuhan kita, kesihatan kita. Itu cara yang kedua, menggunakan air wuduk. Mak ayah lagi bagus. Anak domam, cucu domam, ambil semayang tinggalkan sikit, solat ajat kesembuhan anak cucu. Baki tadi siramkan. Orang kampung saya kata jaram lah. Kalau marin pakai daun rosam, daun durian Belanda, daun bunga gayo, habis semua daun. Tak apalah, ikhtiar kan. Tapi air baki wuduk itu
yang terbaik. Mak ayah, atuk nenek, cucu domam panik, sapu kan. Yang ketiga, keharusan menyentuh kulit sesama kaum sejenis. Ini adab dia. Dalam hadis yang ke-19, dalam tajuk Tib An-Nabawi ini, Nabi SAW membenarkan sahabat bernama Abu Zaid menyentuh belakangnya, sentuh belakang Nabi untuk merasai cap kenabian di belakang baginda. Daripada hadis ini diambil kesimpulan hukum bahawa harus menyentuh belakang sesama jantina dan juga menyentuh kulitnya yang bukan di kawasan aurat antara pusat hingga lutut. Ya, sebagaimana kita sudah maklum bahawa larangan terhadap aurat merangkumi bukan sekadar melihat tetapi juga adalah menyentuh. Jadi dalam Tib An-Nabawi kita diharuskan menyentuh kulit sesama jenis saja. Yang tak sama jenis diharamkan kita sentuh. Itu dalam bab adab dia. Tapi kalau masuk dalam bab qawaid al-fiqhiyah, dalam bab kaedah-kaedah fiqh, kita akan jumpa pelbagai kaedah untuk mengharuskan ataupun satu keadaan mengharuskan doktor lelaki menyentuh pesakit perempuan hanya pada tempat yang diboleh ataupun yang tempat yang sakit saja. Antara dalilnya al-masyaqqah tajlibu taysir, apabila ada kesusahan diberi kemudahan. Itu banyak, itu cerita qawaid fiqhiyah ni, cerita lainlah. La darar wala dirar, ad-darar yuzan, bila ada kemudaratan dihilangkan kemudaratan. Jadi orang tu lelaki bila kata perempuan nak bersalin, tak ada dah orang, orang perempuan yang boleh menyambut dia saja. Jadi dibolehkan. Tapi ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Doktor tahulah. Tapi untuk yang ruqyah syar'iyah dalam wuduk ni, yang perempuan buat untuk orang perempuan, yang lelaki buat untuk orang lelaki. Sekarang ni ramai orang ambil mudah pula. Nak berbekam, orang perempuan pun hantarkan lelaki. Nak berurut, yang perempuan hantar ke lelaki, yang lelaki hantar ke perempuan. Tak boleh. Bahkan ada setengah orang berasa mudah dalam konteks gunting rambut. Terutama orang perempuan, orang lelaki ni tak ada masalah pun gunting rambut. Bila kita tengok salon muslimah ataupun salon orang perempuan yang gunting tamoy, tapi dia siap alangsi supaya orang lelaki tak nampak, pun tak boleh juga. Sebab kita orang muslimah tidak boleh memperlihatkan aurat rambut kepada orang yang kafirah, perempuan yang kafirah. Jadi dia tak boleh tengok rambut kita. Tapi kita kadang-kadang tak tahu ataupun tak perasan ataupun rasa boleh sebab dia orang perempuan, jadi gunting rambut isteri kita, sedangkan tak boleh. Amoy itu tentu dia tak faham lah. Dia ingat, asalkan orang lelaki tak tengok, dia boleh gunting. Kita pun tak faham, pergi pula menyorahkan kepala rambut kita kepada dia. Tak boleh. Jadi carilah tukang gunting rambut yang muslimah. Untuk gunting rambut orang perempuan yang muslimah. Baik, tak boleh. Kenapa tak boleh? Adalah larangan tak boleh. Antaranya itu adalah kehormatan seorang muslimah yang dikhawatiri orang kafirah akan membuka aib orang muslimah ini kepada orang lain. Orang lelaki tak ada masalah. Kita pergi gunting kedai orang bukan Islam, sebab rambut orang lelaki bukan aurat. Tapi aurat orang lelaki antara pusat lutut tetap dia tak boleh tengok. Kalau seorang yang kafir melihat lutut orang lelaki yang mukmin, ataupun pusat orang yang mukmin, tetap tak boleh. Sentuh min babil aula,
Tengok pun tak boleh, sentuh min babil aula. Sentuh lebih-lebih lagi tak boleh. Dinamakan sebagai mafhum muwafaqah. Ya, mafhum muwafaqah. Kecil tak boleh, besar lagi tak boleh. Ya. Umpama Allah kata la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Dekati tak boleh, buat min babil aula. Buat zina lebih-lebih lagi tak boleh. Tapi kalau orang mazhab zahiri ke, dia sekadar mengambil zahir ayat, yang tak boleh dekati saja. Zina boleh. Itu memang bengong lah. Yang Allah haramkan ni daging babi saja. Tak sebut pula ekor dia, telinga dia, tulang dia. Sudah. Habis makanlah ekor babi. Telinga babi, makan lidah babi, makan. Apa pula makan lidah babi? Allah kata, "Hurimat 'alaikum maitata wa lahmal khinzir." Daging babi saja. Yang lain tak ada pula Allah sebut. Jadi kena belajarlah usul fiqah pula. Ada dinamakan mafhum muwafaqah. Kalau daging tak boleh, yang lain tu min babil aula. Lagilah tak boleh. Yang keempat adabnya larangan harta sedekah. Itu ceritanya lah. Itu ceritanya tiga tadi. Adab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan pengubatan kepada pesakit. Sekarang kita masuk pula tajuk yang lain. Dalam hadis yang ke-20 dalam Tib An-Nabawi ini, di mana Nabi menyatakan larangan harta sedekah kepada Nabi dan kaum kerabat baginda. Berdasarkan kisah Salman Al-Farisi, Nabi SAW menolak pemberian Salman atas nama sedekah tetapi menerima pemberian atas nama hadiah. Ini menunjukkan bahawa Nabi tidak harus menerima pemberian atas nama sedekah. Adapun hadiah, harus baginda menerimanya. Jawapan baginda kepada Salman, angkatlah ia kerana sesungguhnya kami tidak makan sedekah. Salman datang daripada jauh, daripada Parsi, daripada Iran. Dia orang Kristian. Bila dia dengar ada Nabi dekat Madinah, dia pergi. Pendek kata, sampai di Madinah, dia nak test. Sebab dia tahu kalau Nabi tak akan ambil sedekah. Dia datang kepada Nabi bawa secupak kurma ataupun sebungkus kurma, sedekah kepada Nabi. Nabi kata, angkatlah, aku tak makan sedekah. Hari yang lain datang pula Salman lagi bawa kurma, dia kata ini hadiah. Nabi kata, kalau hadiah kami terima. Tahulah Salman memanglah orang ini Nabi. Itu pendek ceritalah. Ungkapan kami dalam jawapan ini menurut sebagian ulama merujuk kepada semua Nabi. Semua Nabi tak ambil sedekah, tapi semua Nabi ambil hadiah. Sebab tu Salman, dia tahu kalau Nabi, mesti dia tak ambil sedekah. Sebab semua Nabi sama. Jadi bila dia jumpa Nabi bawa sedekah, Nabi tak terima. Betul ni. Maka berdasarkan tafsiran itu tadi, semua Nabi tidak menerima pemberian atas nama sedekah dan hanya menerima pemberian atas nama hadiah. Pandangan inilah yang menjadi pegangan jumhur para ulama, bahawa semua Nabi tidak mengambil pemberian atas nama sedekah. Tak kiralah makanan ataupun pakaian, apa-apa sajalah kalau kata sedekah, Nabi tak terima. Itu indikator seorang Nabi. Jadi Salman tahu Nabi-Nabi yang sebelum ni memang tak terima hadiah, tak terima sedekah. Maka begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi tak terima sedekah tapi terima hadiah? Yang pertama, sebab itu adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sami'na wa ata'na, Nabi akur dan Nabi ta'at.
Yang kedua, sedekah ini adalah tujuan untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadiah tujuan untuk memuliakan orang yang diberikan kepadanya pemberian hadiah itu. Untuk memuliakan dia seorang nabi. Kalau diberikan sedekah, izzah seorang nabi itu boleh turun. Faham? Sedekah ni memanglah dapat pahala. Tapi kalau sedekah kepada nabi, dia boleh menurunkan izzah seorang nabi itu. Kemuliaan seorang nabi. Tapi diberikan hadiah tujuan memuliakan seorang nabi. Bahkan kalau diterima sedekah, orang-orang musuh-musuh Islam akan mengatakan nabi ini orangnya miskin, orangnya fakir sampai boleh terima sedekah. Jadi itu antara tujuan. Walaupun memang nabi bukan orang kaya pun, nabi kita bukan orang berada pun, tapi nabi tidak layak diberikan sedekah kerana mumayyizah, keistimewaan dia sebagai seorang rasul dan nabi, maka diberikan hadiah untuk memuliakan dia. Kan lain kaso kalau datang Syekh Nuruddin Al-Banjari sini contoh, kita pun kata habis selesai majlis kita pun dijemput pengurusi masjid untuk memberikan sedekah kepada Syekh di atas ceramah itu tadi. Apalah komen. Tetapi kita kata apa? Dijemput pengurusi masjid untuk memberikan sedikit cendera mata, cendera hati, untuk penceramah tuan guru kita. Kan memulia takrim. Baik, selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta sedekah turut diharamkan, bukan sekadar tak boleh, bahkan diharamkan kepada keluarga baginda berdasarkan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi sadaqat innama hiya awsaqun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad." Sesungguhnya sedekah-sedekah ini ialah harta-harta yang dikeluarkan untuk dibersihkan kekotoran-kekotoran manusia. Sedekah kita keluarkan sebenarnya nak bersihkan dosa-dosa kita. Jadi sangat tak layak kita sedekah kepada nabi tujuan nak bersihkan dosa-dosa kita dan boleh menjatuhkan martabat seorang nabi. Oleh itu tidak halal untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Ini adalah dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Syama'il Muhammadiyah. Jadi nabi, anak beranak, cucu cicit dia tidak layak menerima sedekah. Sebab itu hari ini ada cucu cicit nabi yang menjaga salah silah dia sampai kepada nabi, mereka tidak layak menerima sedekah. Maksud keluarga nabi ialah kaum kerabat baginda dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, kerana nabi pernah bersabda, "Innama Banu Hashim wa Banul Muttalib syai'un wahid wa shabbaka baina asabi'ihi." Sesungguhnya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib adalah ibarat satu keluarga. Lalu nabi menyilangkan antara jari jemarinya, tangan kanan dan tangan kiri. Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib macam ni. Jadi kaum kerabat bagi dia nabi daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ini tidak layak menerima sedekah. Sampaikan kaum keluarga pun tak layak terima sedekah untuk memuliakan kaum keluarga nabi ini. Nabi SAW menerima hadiah yang diberikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an, menunjukkan kepada keharusan menerima hadiah atau pemberian orang lain asalkan pemberian itu baik dan halal serta tidak ada tujuan jahat yang tersembunyi di sebaliknya, umpamanya rasuah ataupun yang seumpama dengannya. Jadi kita juga, ialah kita bukan ahli bait lah, kita boleh terima sedekah. Jangan pula tak terima.
Orang nak sedekah tak terima pula, mengatakan eh jatuhlah dan punya standard kau sedekah ke dan kita bukannya ahli bait, orang nak sedekah kita terima aje. Asalkan sedekah ataupun pemberian ini tidak ada niat di sebaliknya, umpamanya rasuah ataupun yang seumpama dengannya. Malah disunatkan menerimanya kerana Nabi pernah bersabda, lau uhdiya ilayya qura'un la qabiltu, jika dihadiahkan kepadaku betis kambing pasti aku menerimanya. Dalam hadis ini Nabi menggalakkan amalan saling memberi hadiah kerana mendapat kasih sayang. Hadiah sedekah kita boleh terima untuk mengeratkan kasih sayang. Tapi ustaz, saya terima, saya tak tahulah niat dia apa. Dia bagi, saya terima lah. Sebab niat ni kita tak tahu. Jadi selagi kita tak tahu niat dia, kita terima. Tapi lepas dia bagi, dia pun kata, tolonglah sikit lah. Ada lah sikit ujung tu. Oh, ada pula sikit ujung tu. Tak dapat lah, kalau macam tu saya pulang balik. Kita nampaklah niat dia. Tapi memang dia bagi. Kita tak nampak niat dia, kita terima. Sebelum tu, masa lepas itu dia berkata, ada tujuan dia, anak saya temu dugo esok, tuan panel kan. Apula. Jadi macam tu tak dapat lah. Ataupun ada kepentingan-kepentingan yang kita pun tahulah, kepentingan dengan jawatan, kuasa dan sebagainya. Maka kita pun hari ini tidak digalakkan menerima dalam konteks pekerjaan. Tapi dalam konteks berkasih sayang, Nabi galakkan, bahkan Nabi kata, ta'adu tahabu, salinglah memberi hadiah, niscaya kamu akan saling berkasih sayang. Tahadu tahabu, sorry, beri hadiah, kamu akan disayangi. Satu hadis lagi Nabi kata, ta'adu tahabu, ajak orang makan, kamu akan dikasihi. Memanglah, siapa yang rumah ajak orang makan, dia akan disayangi. Syukur belanja orang, dia akan disayangi. Begitu jugalah sebaliknya. Eden payah betul nak ngasuh duit kau ni. Oh, sah kau dokut ni. Tai hidung masin. Siapa bakhil, dia tidak disayangi. Yalah, kalau tak ada duit ni macam mana lah. Tapi ada cara lain. Kalau kita tak berduit, dia ringan tulang, dia rumah nolong, mudah minta tolong. Kira ta'adu juga. Kira sedekahkan tenaga, buah fikiran dia. Ini nolong pun payah, belanja pun jarang. Jarang orang sebegini disayangi. Tapi dalam konteks kasih sayang, Nabi kata tahadu tahabu, saling memberi hadiah, kamu akan disayangi. Datang rumah orang, bawa lah buah tangan sikit. Boli mata kucing. Bawaan rumah orang tu, rupa orang tu tanam 10 batang mata kucing belakang rumah. Semua buah lobek belakang. Dia boli mata kucing, tak apa lah. Dia buah tangan. Dia tak tahulah kalau orang kita ni, kalau kita bawa buah tangan, orang 9 lah, bawa buah tangan, kemudian biasa orang tuan rumah akan keluarkan balik buah tangan tu. Kalau kita boleh kuih, goreng pisang tu, nanti orang tu akan keluarkan balik dengan air kopi ke apa kan. Biasa. Tapi belah-belah pantai timur, kalau kita bawa buah tangan tu, tak keluarkan buah tangan. Memang dia akan makan. Dia tak keluarkan untuk yang tetamu. Jadi adat kita ni berbeza. Jadi jangan terasa hati kalau pergi belah Kelantan, dia boleh mata kucing tadi. Tengok tak keluar-keluar lah mata kucing. Rupa saya tanya memang berkelantan pula, bila buat macam tu tak keluar. Dia kata buah tangan tu memang untuk kita orang. Nanti kalau kita orang keluar, jadi buk-buk siku pula. Oh, macam tu. Jadi Arab je lah selera. Tadi bentuk kucing, tak keluar lah bentuk kucing. Baik, tuan-tuan dan puan dan rahmat Allah sekalian, sikit lagi dah isyak lah. Dah besar lagi. Membalas kebaikan orang lain. Dalam hadis yang ke-22, antara lain Nabi menyatakan
sahabat bernama Abdullah bin Sarjis radhiyallahu an telah berkata kepada Nabi, Allah mengurniakan keampunan untukmu ya Rasulullah. Lalu Nabi membalas, untukmu juga keampunan. Kita disunatkan macam tu. Bila orang bagi, kita balas balik. Walaupun sikit. Bagi mata kucing tadi, kita balaslah karipap dua butir. Jadi, kalau dia bagi doa, kita doakan dia balik. Itu patut budaya yang ada. Bila kita buasinkan doa kita, ya rahamkallah, kita doa dia balik, yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi eloklah saling membalas kebaikan orang lain. Itu adab Nabi SAW dalam bermuamalah. InsyaAllah akan datang kita akan masuk hadis yang lain dalam bab yang ketiga, rambut Rasulullah SAW. Dan dalam kitab yang baru ni ada disertakan gambar rambut Nabi SAW. InsyaAllah kita akan masuk tajuk ini pada masa akan datang. Yang baik datang daripada Allah, bukan kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.